Halo teman-teman, kembali lagi di Pick Gaming Official, masih bersama saya Bang Z. Nah, kali ini kita punya pack terbaru dari seri kartu Pokemon. Tapi kali ini Bang Z nggak akan ngebrewekin kartu seri Indonesia ya teman-teman. Kali ini kita akan ngebrewekin kartu versi Inggrisnya. Nah, Bang Z kali ini punya seri Sword and Shield, Brilliant Star. Yeay! Nah, di sini gambar depannya ada Arceus, salah satu Pokemon founder ya. Jadi ini adalah Arceus tuh kalau ceritanya sih dia Pokemon yang gennya itu menciptakan Pokemon-Pokemon lainnya gitu ya. Nah, di pack kali ini seperti biasa teman-teman, untuk versi Inggris satu pack akan berisi 10 kartu. Beda ya, kayak kartu Indonesia kan hanya satu pack isi 5. Nah, kalau versi Inggrisnya ini satu packnya isi 10. Nah, di dalam ETB ini, Elite Trainers Box ini, juga nantinya akan ada beberapa item-item lain, part lain. Nah, apa aja yang kita dapat? Nah, kita langsung aja ya, kita langsung unboxing, kita langsung buka. Kita akan dapat apa aja di seri Brilliant Stars kali ini. Yang pasti sih, ya Bang sih wajib ya untuk kita bisa bawa pulang maskot kita, si Arceus-nya. Itu wajib banget sih. Dan jangan lupa teman-teman, karena ini seri kartu TCG, jadi nanti kalau kalian juga ikut ngebrewekin seri ini, kalian nanti akan dapat kode ya, kode-kode yang bisa kalian masukin di game Pokemon TCG nya baik itu yang mobile atau yang kalian mainin di PC. Nanti kalian juga akan bisa gacha, tapi kartu yang kalian dapat di sini, kode yang kalian masukin nanti di versi gamenya tidak akan sama persis ya. Oke, yang pertama kita dikasih player's guide, jadi kita diberikan guide seperti apa untuk permainan Pokemon. Ya, ini cukup keren sih, sebelumnya nggak berbentuk seperti buku begini ya player's guide-nya ya. Ini di sini ada penjelasan beberapa tipe-tipe Pokemon ya. Bentar, kita lihat sampai belakang isinya apa. Oke, jadi di set Brilliant Stars ini langsung aja ini ada beberapa card listnya. Ini untuk yang tipe-tipe daun ya teman-teman. Nanti di sini ada ya set kartu seperti biasa, common, uncommon, rare, ultra rare. Di sini juga ada V-Max, blue rare V-Max atau yang holo rare V-Star. Nah, ini yang kita ingin dapetin ya, holo rare V-Star atau nih yang pasti rainbow rare, secret rare, SR. Ini semuanya yang ingin kita dapetin. Oke, kita lihat-lihat dulu player guide-nya. Nah, ini nih ada akun V-Max. Yang paling keren sih ya pastinya si Arceus ya. Bintang tamunya ya sesuai dengan judulnya. Judulnya Arceus, ya kita pengin dapatnya tuh nih, si Arceus V. Sama Arceus V yang art line ya. Wah, di sini juga ada beberapa kartu gold ya. Yang ngarep sih. Dan ada beberapa kartu CHR sama CSR. Yang ngarep, sangat ngarep sekali kita bisa dapetin kartu-kartu yang ya yang paling langka-langkanya ini. Oke, ini juga di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mau mainin game kartu Pokemon-nya, nah kalian juga bisa download di App Store atau di Google Play. Ya, banyak di sini juga teman-teman bisa ngeliat acara serialnya ya, Pokemon TV. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita buka Elite Trainers Box kita kali ini. Boxnya sendiri sih, ya kalian bisa lihat boxnya sendiri itu bisa kalian pakai untuk nyimpen kartu kalian. Jadi sini udah kebagi jadi beberapa tempat gitu ya. Ini untuk pack kartu, di sini untuk ya ini sama peraturan kalau kalian main Pokemon TCG gitu ya. Terus di sini juga dapat marker, V-Star marker. Keren sih, boleh lah, boleh. Terus, nah kalau siap kalian beli ETB, itu memang biasanya kalian akan dapat dadu ini untuk menentukan giliran kalian. Terus angka-angka ini ya, ini damage ya, damage yang disebabkan oleh Pokemon lawan atau Pokemon kalian yang menyebabkan damage ya. Terus juga ada special condition poison, di sini juga ada. Oke, seperti biasa ya. Oke, selain itu juga bentar, kita buka dulu. Nah, selain itu kita juga dapat beberapa
Wait, apa nih? Nah, ini sleeve ya, kita dapat sleeve. Kalau kalian main kartu Pokemon, yang hobi main kartu Pokemon secara offline, kalian pasti butuh sleeve ya, biar kartu kalian cukup keren belakangnya ya, nggak hanya sekedar gambar standar Pokemon seperti ini ya, tapi jadi berbentuk ini Arceus. Oke, katanya sih totalnya sekitar 60, jadi dapat 60 sleeve gitu ya. Untuk ini, ya ini juga ada apa ini ya? Ini apa nih? Bentar, kita cek apa tadi. Oke, ini juga dapat 10 tambahan booster pack. Tambahan 10. Dapat 10 additional, sorry kok booster pack dapat 10 dapat tambahan game card di sini ya. Isinya semuanya energi. Karena emang kalau kita beli Elite Trainer Box ini, ya ini box yang sebetulnya bisa kalian langsung mainin. Tapi tergantung apa yang kalian dapat dari nih pack-packan ini. Kalau kalian hoki dapatnya bagus, ya bisa langsung kalian mainin. Tapi kalau ternyata dapatnya zonk, ya berarti kalian harus gacha lagi gitu ya. Ya gampangnya seperti itu. Kalau kalian dapatnya zonk, ya kalian gacha lagi gitu ya. Oke, ini yang kita dapat ya dari ETB ini. Boxnya ini bisa kalian pakai untuk nyimpen kartu-kartu kalian. Jadi nggak usah beli box lain. Pakai ETB ini lumayan nih. Kalian bisa hitung ini muat berapa kartu ya untuk masuk ke dalam sini. Oke, pasai. Udah langsung aja kita hitung dulu kita dapat berapa pack di sini. Kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita dapat 8 pack. Kalau satu packnya isi 10, berarti ada 80 kartu yang akan kita gacha ya kali ini. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita mulai dari pack yang pertama. Gak tahu kalau kalian yang paling kalian tunggu dari seri ini kartu apa yang paling kalian dapat. Tapi yang pasti sih kalau ini adalah seri yang bareng dengan TCG. Beberapa kali saya lihat sih rate-nya cukup lumayan sulit ya sebetulnya untuk bisa kita ngepull kartu yang baik. Oke, code silakan kalau kalian mau. Oke, kita punya energi listrik, Team Yells Cheers, Cincino, Piercing Golfs, Haulucha. Ini Pokemon tipe penerbang sebetulnya, tapi dia nggak bisa terbang, aneh ya. Oke, kita punya Weasel, Kiple, Trapinch, dan kita cast form Grimer dan Mook. Ya satu paket sih ini ya, jadi Grimer jadi Mook. Oke, pack pertama kita masih zonk, kita hanya pegang nih holo rare-nya aja. Oke, kita lanjut ke pack berikutnya, pack kedua nih. Mudah-mudahan kita bisa pulang Arceus. Nggak dapat Arceus pun CHR boleh, kartu gold juga boleh gitu ya. Nggak harus Arceus sih, tapi ya gold boleh, CHR, CSR pun juga boleh. Good. Oke, pack kedua kita punya energi fighting atau energi batu, magma basin, Groudon, Ultra Ball, Staryu, Karablast, Fiery, Cherubi. Ya ini udah kelihatan sebenarnya ini holonya ya. Sauk, Choice Belt, dan masih level ya. Oke, Choice Belt. Ya saya nggak tahu kalau kalian udah ikutan brewet ETB Brilliant Star ini, kira-kira rate-nya gimana? Apakah rate-nya bagus atau rate-nya ya cukup menyesatkan hati ya. Jadi
ya ada yang bilang dia pernah buka nih satu ETB, hitnya hanya ya sedikit aja. Oke, kode berikutnya. Tapi kan kita optimis ya, kita kan orangnya optimis, kita pengen dapat, tetap pengen dapat hit terbaik ya untuk kita gacain. Oke, soalnya kita punya energi api, Morgrim, French in Galar, ini Galar Fan ya, Galar Fan. Kalau bisa dapat ini pun juga, ya yang versi full artnya keren juga. Probopass, Execute, Grimer, Clefairy, Bidoof, Tetapus, Siren Scare, dan Grimmsnarl. Masih belum dapat teman-teman. Oke, kita berani ke pack ketiga nih. Pack ketiga. Dan ya selalu ya kalau card pack-packan versi Inggris itu tidak mudah untuk dibuka packnya. Oke, wow, kita punya kartu dengan kode hitam ya. Mudah-mudahan ini kartu yang bagus. Kodenya. Oke, kita punya energi fisik. Blunder Policy. Luxio. Hitmontop. Baltoy. Snorun. Nuspass, Riolu, Burmy, Jupchot, dan alah, Torterra, ya holo ya, cuma holo doang. Oke, udah 3 pack teman-teman. Waduh, udah 3 pack nih ya, tapi kita masih belum dapat satu hit pun, tersisa 4 pack. Berarti tadi udah 5 pack ya kita buka ya. Berarti udah 4 pack kita buka. Tinggal 4 lagi. Yuk, bisa yuk. Masih ada 4 pack. Mudah-mudahan isinya bagus. Kita pulangkan Lord Arceus. Kodenya putih nih teman-teman. Oke lah ya, ini kodenya. Oke, kita punya energi metal, Pot Helmet, Siglip, Arceolabrae Monoshin, Nuspass, Dede nih, Cepco, Sings, Farfetch, Claydol, dan pasti biasa ya Mewtwo. Oke, nggak apa-apa sih meskipun kartunya nggak dapat yang hit banget, tetap ya kartu versi global atau versi Inggris ini punya pasaran yang lebih tinggi ya teman-teman ya, dibandingkan kartu versi Indonesia atau versi bahasa-bahasa lain ya, karena ya dia versinya versi global, bisa dimainin sama orang dimanapun. Oke, pack berikutnya masih putih teman-teman ya. Jadi kode ini, ada yang bilang kalau kodenya nih bingkainya putih, ya berarti di dalamnya nggak ada kartu hitnya. Beda kalau seperti yang ini tadi, bingkainya hitam. Kalau bingkainya hitam, minimal ada kartu holo di dalamnya. Oke, ini kode berikutnya. Oke, kita punya energi daun, Probopass, Brinfloop, Cincino, Cherubi, Saok, Corpish, Golett, Cimicho. Wah,
ternyata salah ya, kita masih dapetin CHR ya, kita masih dapetin CHR, CHR-nya Ariados. Ya, ini masih lumayan, kita punya CHR Ariados di sini. Ya, satu hit kita yang pertama. Dan yang berikutnya kita punya Manapi. Oke, lumayan ya, kita punya Ariados di sini ya. Hit pertama kita. Hit pertama kita setelah 5 pack, 6 pack. Oke, ini pack ke 7. Tinggal 1 pack lagi ya teman-teman, 1 pack lagi ya tersisa nih. Masa iya cuma 1 hitnya? Beneran nih, cuma Ariados. Enggak lah ya, enggak ya. Kita masih optimis. Mudah-mudahan masih ada hit yang berikutnya. Oke, kodenya oke, kita punya energi fighting, magma basin, crowdown, double turbo energy, Riolu, Burmy, Staryu. Isinya kayak dejavu ini. Ini kayak pack sebelumnya isinya persis nih kayaknya. Karablas, Clefairy. Kalau ini Clefable dibaliknya berarti persis isinya nih. Ah enggak, Starmie dan Wormadam. Ya, beda-beda. Beda tipis. Tapi pelengkap di depannya mirip ya, mirip kayak pack yang udah kita buka sebelumnya. Pack terakhir teman-teman, pack terakhir cukup sedih sebetulnya. Kita masa iya cuma kita bawa pulang si Ariados, satu lagi kek. Ini unboxing kita yang paling menyedihkan ya, kalau sampai di pack yang ini terakhir nih kita nggak dapetin hit lagi. Ini cukup menyedihkan sebetulnya ya, pack itu ya. Oke, pack berbingkai hitam, harap-harap cemas nih kodenya. Set, wah energi listrik. Kemudian kita punya Fracture, Cafe Master, Gabit, Clefairy, Cherubi, Shulk, Corphis, Golett, Baltoy, alah, Empoleon. Ya, jadi itu tadi teman-teman hasil kita ngeprewekin set Elite Trainer Box ini. Untuk holo rare-nya kita dapat Baltoy, Empoleon, Starmie, Claydol, Chacto, Torterra, Seren Scare dan Choice Belt serta Grimmer ya teman-teman, kita dapatnya itu. Kemudian untuk kartu hitnya di sini yang paling cakepnya hanya satu, kita punya CHR Ariados. Ya cukup lumayan teman-teman, karena juga ada pelengkap-pelengkap yang lain ya, seperti ini kartu special condition dan juga ada ini perlengkapan kita bermain, ada dadu, kemudian juga ada point damage. Dan yang ini kita dapat V-Star marker ya teman-teman. Plus kita juga tadi dapat mana tadi? Dapetin sleeve. Ya, kita dapetin sleeve-nya ini 60 isinya. Kita juga dapat separator pemisahnya. Pemisah kartu sih sebetulnya ini. Ya, ada 4. Terus terakhir tadi ada kode. Ini kode ada dalam kotaknya, ini teman-teman bisa pakai kodenya nih. Oke, dan kita juga dapat tambahan kartu energi yang tadi awal-awal kita buka, semuanya adalah kartu energi yang bisa teman-teman pakai untuk bermain game kartu Pokemon TCG. Oke, sekian berarti teman-teman untuk unboxing kita kali ini untuk versi Brilliant Star. Ya sayang sekali ya, kita masih belum bisa bawa pulang kartu si Arceus, kita baru bawa pulang si Ariadosnya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe.
jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih, see you!